Hai guys, gimana guys? Saya punya beliau, dia mau potong lambuk nih guys. Lagak kamu guys. Ini musim-musim coronavirus ini begini lah ini. Jadi ini kamu masak apa itu? Rabu saja bah. Masalah bah. Kita orang kampung. Labu apa nih, Mi? Labu pulut. Macam labu biasa saja nih, labu pulut tambang daripada ini, Pak. Oh. Oh iya, ada tuh. Mama saya dibilang labu apa tuh? Lupa sudah. Ini? Ya, bukan labu pulut. Bukan. Kulitnya pun kok ini. Labu bunga. Labu sayur. Ah, labu sayur. Oh, anu, labu yang boleh dimakan guys. Daun boleh makan, buah boleh makan. Ya guys. Ketemu nih guys. Kesian masih orang punya beliau nih guys. Tolong-tolongan guys. Jangan lupa guys, komen, like dan subscribe. Keep. Oke guys. Nah, beginilah keadaan dapur kami nih guys. Ya. Oh. Tidak baik. Mana sudah kita punya anu tuh? Tepung anu. Habis sudah. Bantuan? Ya. Ah, tadi sana tinggal 1 kilo lah. Oh, oke. Okay. Ini bawa anu tuh kilo sudah cuma ada. Guys. Bantuan. Ya. Ini bantuan. Ini si orang punya big boss nih, guys. Big boss, guys. Ngalang-ngalang guys, tinggal apa di tangan. Ya. Itu anjing. Beli lah bah. Kalau pergi kedai beli sayur pun nanti kita kena itu COVID. Bagus COVID ya. Pokok diam ya. Tidak. Wah, ketemu siapa nih? Ya guys, nampak itu ya air labuknya. Sekarang mau dipotong-potong. Kami mau apa? Bikin sayur dia. Bukan aku lah, aku tidak pandai masak. Beliau yang masak. Oh, lembut dia bilang, ngam kalau bikin kusas. Iya. Siurang, masih ada siurang punya lihing lagi, yang tidak tahu berapa kurun sudah belum diminum-minum lagi. Santap. No. Bagus Mi, yang darah gigi. Yang gigi palsu. Kakak pluk dong termasuk situ di labu. Aduh. Oke guys. Kita tengok lagi. Oh, ada orang kesidin kayak tuh. Oh, ada bunyi ambulan guys dari beluran. Biasalah tuh kalau di sini. Bermacam-macam, oke. Okay. Yang ini sekarang masak air untuk orang beranak. Ada orang di sini baru lepas bersalin semalam. Dia berabis bergaruk-garuk punya badan satu badan. Terlampau betul dia kegatalan. Kesian. Nggak dapat tidur, guys. Ini kami ada masak bubur baby. Oh. Tuh, bubur baby. Makan tuh baby. Ya, kami ada baby ya, guys. Oh, no. Ya, guys. Nah, sekarang lagi cuci-cucian ya, guys. Nah. Nah. Masih keras ikan kita ini. Mau lagi dimasak sos nih, Kak. Masak sos? Kak, belum bosan? Nah, mana saja janji kita ada makan selagi ada lauk ada makan.
kalau enggak ada pun apa beli buatlah. Ada jarak mbak, susah. Iya. Nah masak sudah dia, Bubur baby pun nggak lama lagi. Tam-tam. Ini guys, main rakyat guys. Laki. Betut. Oh, kuning. Masih tamu mulut. Ya, tengok nih guys, orang ada daun sup sama daun bawang. Semenjak PKP ini, inilah kerja becuk tanam. Tiada proyek boleh jalan, tapi penanaman boleh jadi. Kalau jadi nih pokok lada ada juga nih, cik-cik digigit-gigit. Ya labuk baru ditanam dalam 4 hari yang lalu. Jadi juga. Ada mau tunjuk sesuatu. Saya punya apa? Project selama PKP. Project kampung-kampung. Nah nih, pokok limaunya besar sudah. Tapi belum ada buah. Bilang anu, apa? Kawin, tapi enggak tahu lah. Cuma bukan kawin aja tuh. Bertunang pun belum. Cantiknya pemandangan. Ya guys. Inilah yang saya mau tunjuk. Ubi. Tidak pastilah macam mana keadaan ini. Sebab baru dari bulan 3, 4, 5, 6. Baru ada 2 bulan lebih lah. 2 bulan setengah. Tapi belum tahu dia punya isi. Mau tunggu 6 bulan baru ada isi. Tapi memang syobul bah, syobul. Aduh. Cantik, oke. Ini pun aku tengok dari YouTube juga cara penanaman ubi supaya banyak isinya. Ini inilah projectku nih. Yang ini aku tanam untuk makan dia punya pucuk saja. Ini semua. Nanas lama sudah. Mungkin saat tanam tidak berapa cantik. Belum lagi ada buah. Nah, itu sana pun project kayu ubi. Tengok dulu. Kita tengok dulu dia. Yup. Kayu ubi terus. Oh, manggis guys. Kesian saya punya Bruno guys. Yang bulan lalu tuh kena anu dia, kena tiup angin patah dia punya anu batang. Ah, ini mangga guys. Satu-satunya pokok mangga apa nama mangga ini? Manila. Ya, mangga Manila. Biarpun belunuk nih sudah kena petir dan ditiup angin sampai patah dia punya dahan, tapi masih ada lagi satu harapan. Dengan yang sebelahnya tuh pokok, yang itu pokok kedondong. Yap, belunuk. Oke guys, di sini ada lagi project kayu ubi. Yap. Nah,
Saya sengaja kasih biar dengan rumput-rumput tuh supaya tuh tanah dia tidak bah kering. Beberapa bulan tuh yang start dari bulan 3 bulan 4 tuh kemarau kan. Jadi kering tuh tanah. Bahwa tema aku menanam ini pun musim kemarau. Tapi syukur juga lah jadi juga hobinya. Sekarang tinggal tunggu hasil sih ya. Oke guys. Ayo kita jalan lagi guys. Kita jalan lagi guys. Ah, inilah jambu air harapan yang ada buah. Ada dua pokok. Ini satu lagi yang itu nah. Oke. Lima purut. Sebab ini PKP ini enggak terjual lima purut. Ah, ini guys, sulap kami dulu. Ah, waktu masih di sini dulu getah nih. Masih menor getah. Jadi sini tempat kami apa? Tidur malam. Sekarang dada sudah getah, kena ganti sulapi kelapa sawit. Oh guys, ini rambutan. Rambutan R24. Nampak tuh guys, dia ada bunga. Yeay. Kan rambutan, nih kita nih tahun. Ada satu lagi rambutan kelapa. Tuh nah, tengok deh. Oke guys. Hup. Kita tengok dulu rambutan kelapa kita guys. Yeay, pun makan juga nih tahun. Ada bunga. Lambat dia keluar bunga deh. Ada durian, tapi itu bukan kami punya. Itu pun sama durian tuh. Mana guys? Ada juga pokok durian, tapi jauh sedikit. Kenapa kayak yang tuh? Nah sana. Ah, itulah pokok durian kami guys. Jauh. Kalau orang tanya, jauh kok punya pokok durian? Enggak lah, dekat sejak mana? Sana. Nah, dia tahu sudah tuh. Oh, jauh tuh dia bilang. Daripada cara bercakap tuh saja. Sana. Ya guys. Jangan lama lagi ini menumpuk sudah. Sebab di PKP guys. Aku sendiri bekerja di kebun. Aku ndak ambil orang bekerja sudah. Aku buat kerja sendiri semua. Ya. Jok juga tengah hari begini berjalan-jalan. Kita dapat jalan jauh-jauh. Kita berjalan dalam kebun siapun boleh sudah. Yang penting kasih keluar keringat. Peace. Oh, ada lagi satu guys, aku masih tengok. Ya, ini spesial. Nampak tuh. Sukun. Banyak buah dia. Harap-harap tidak buruk nih tahun. Satu tahun lalu buah dia buruk, banyak tidak dapat jual. Tapi ini tahun mungkin oke lah, harap-harap oke. Ya. Oh, ada lagi satu rambutan. Rambutan kelapa. Oke guys, sampai di sini saja.
Nanti saya akan cari lagi, saya punya bahan-bahan baru untuk buat video. Saya akan upload ke YouTube. Nggak tahu lah kenapa nih tiba-tiba suka mau upload sudah. Bilang-bilang kalau kita nggak belajar mana kita tahu kan. Jadi inilah kerjanya, kita belajar sesuatu yang baru. Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita nggak boleh buat kan? Apapun, jangan lupa guys, like dan subscribe.